saya minggu lepas saya bawa jemaah pi ziarah ulama Fatani. 3 hari 2 malam kami pi. Antaranya tempat yang dibawa ke Masjid Jami' Songkla. Masjid itu 3 tingkat. 3 tingkat. Bila 3 tingkat, kami punya tour guide itu nama dia Abang Rashidi. Dia kata, "Ustaz, Masjid Songkla ni antara tempat yang tak putih-putih orang ziarah." Saya kata, "Awaknya orang buat umrah kata ni?" Dia kata, "Tak. Tapi masjid ni adalah tempat kegemaran, favorite bagi rakyat Malaysia yang mensyirikkan isterinya." Faham ke belum? Itu bahasa tauhid dulu dah. Tapi mensyirikkan isteri dia tuan tu. Macam mana saya tanya cara? Bila saya tanya macam mana, bini pegang paha dah. Dia kata, "Mampus dah aku pakai tak balik dah, nampak gaya." Pasal apa? Dia takut lelaki dia menikah dua. Bukan ke takut dulu. Pasal bini menakutkan. Itu cerita dia. Dia kata, "Ustaz, nak menikah senang ya. Ni saya habang kat Balung lah. Jangan tulis. Maklum balik tadi tengok buku nota Balung. Mau kalau tulis tu jaga. Bubuh pagak rawat keliling rumah. Taubat dia lari punya." Yang pertama, tengok duk tunduk tulis tu sekal tu. Nah. Apa dia? Pi ke Songkla, cari tu imam Masjid Songkla. Cari tu imam Masjid Songkla. Yang kedua, mestilah kena ada calon, tak kena pergi menikah seorang. Ada calon, bini ke, suami ke, bakal suami ataupun isteri. Pi akad nikah, dapat borang, dapat surat, bawa pi ke embassy ataupun kedutaan Malaysia, dia bawa keluar surat, kena bayar denda, lepas tu bawa balik isteri baru ke, suami baru ke, pi di Jabatan Agama, pi submit, bagi nama sekian, kena denda. Kena denda. Bila kena denda, dia akan bawa keluar surat. Bawa keluar surat, pengesahan sudah berkahwin. Pak Long kata, "Loh, senang je." Dia kata, "Aku ingat ke payah." Dia kata, "Balik try buat tengok." Balik try buat tengok. Nah, tangan putih jangan duk cari saya. Nah, sebab tu satu Pak Long dia jumpa saya, dia kata, "Ustaz, ni penutup Pak Long ni. Kira malam ni model dia, model tak mau pergi teriak." Cerita dah ni. Dia kata, "Pak, orang lelaki, Pak Long dengar ni, termasuk kita semualah hak lelaki-lelaki ni. Lelaki, dia boleh lawan dengan 1,000 ekor lebah untuk mendapatkan sebotol madu." Sedap ayat dia. Sedap. Cantiknya. Rasa kemah dah. Ujung dia, "Akan tetapi seorang lelaki tidak mampu berhadapan seorang wanita untuk membawa balik seorang madu." Kemah tak lewat? Kemah 1,000 lebah boleh lewat. Seorang bini tak boleh lewat. Balik awal. Jangan duduk gelak. Hampa pun sama, kita semua serupa. Nah, kita semua serupa.